escape while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Halo semua, kembali lagi di channel Emo Gamers. Oke guys, kita bernostalgia lagi main COC ya. Oke, akhirnya kita main COC lagi walaupun COC udah hampir mati. Tapi kita jangan melupakan COC. Sebisa mungkin kalau ada materi, gue buat video COC gitu guys. Oke, kalian ingat gak pertama-pertama saya buat video, buat channel gitu, saya membahas tentang COC. Waktu saya belum facecam, saya hobi banget membahas tentang keanehan di COC guys. Akun aneh, klan aneh, akun misterius, klan misterius, kemudian bug-bug COC dan lain-lain gitu. Justru channel ini terkenal dari hal-hal itu guys. Nah, untuk sekarang gue mau bahas lagi guys, akun aneh, klan aneh terbaru di 2018 ini guys. Dan ternyata masih ada guys, masih player-player atau cluster-cluster COC masih mempertahankan itu guys. Mereka membuat akun atau klan mereka aneh atau misterius guys, dengan memanfaatkan bug dan lain-lain guys. Oke, kita langsung masuk ke akun yang pertama. Oke guys, akun yang pertama namanya Abdullah. Abdullah nama ayahnya. Ada klan, tapi kalau kalian mau cari hashtagnya itu hashtag RGVY9J8K. Gua kira 2018 sudah nggak ada akun atau klan aneh, tapi tetap masih ada guys. Placer-placer memang suka yang aneh-aneh guys. Oke, kita visit dulu dia. Oke, kalau cuma lihat gini guys, seperti nggak ada apa-apa, seperti akun yang biasa. Tapi kalau kalian lihat di dunia malamnya guys, coba kalian lihat, ini udah BH7 dan udah lumayan max. Tapi tropinya kalian lihat, minus 3475. Ini orang aneh banget guys. Orang lain upgrade troops untuk naikin tropi, dia malah upgrade troops buat nurunin tropi guys. Sinting emang orang. Tapi ya itulah, Clasher ya, unik-unik guys. Emang kalau Clasher-Clasher itu dari dulu unik-unik guys. Dari sempat saya bahas Angeki Riki, Dendam 77 Beradik, serius. Gue sampai ketawa kalau ingat ngebahas itu dulu guys. Tapi ternyata tetap ada ya, sampai sekarang, sampai 2018, orang yang unik gini guys. Mereka upgrade susah-susah buat nurunin tropi guys. Orang lain naikin tropi, dia turunin tropi sampai minus 3475. Hebat Abdullah, hebat. Good job Abdullah. Oke, lanjut ke akun yang nomor 2. Oke, akun unik atau aneh yang selanjutnya namanya Relax. Hashtagnya kalau kalian mau cari hashtag 9U8KJY2R8 di Clan Forest Triangle. Kemudian apa yang aneh di sini ya? Oh, kita visit aja dulu. Oke. Okay. Ya, yeah. Ke close dong. Oke, okay. All time base-nya guys, trophy legend 5305. Dia udah TH 11. Tapi ya seperti kalian lihat, dia nggak ada defense, guys. Cuma Dark Elixir, Dark Barak-barak, Dark Elixir Gold Storage, Town Hall, Clan Castle. Tapi hero-nya 50, level 50, Balbaking level 50, Archer Queen level 50. Kemudian apa sih? Grand Warden level 20. Nggak tahu dia pakai pasukan apa nih. Pakai pasukannya nggak ada yang max sih. Bisa naga, bisa healer, bisa Queen Walk juga. Dengan begini, tapi ini udah biasa sih. Tapi nggak ada defense loh. Ini Builderhood kan? Kampret banget. Man, masih ada Clasher yang setia ya membuat seperti ini. Padahal ini udah top-top 2 atau 3 tahun lalu guys. Tapi tetap masih ada Clasher. Oke, oh dunia malamnya nggak ada guys. Dia masih fokus main tapi nggak ada upgrade dunia malam. Itu botnya belum diperbaiki. Tapi masih ada liganya, berarti itu masih aktif. Memang banyak Clasher yang udah masih aktif tapi udah tinggal di dunia siang aja. Dunia malamnya mereka nggak update sama sekali guys. Soalnya itu memang akan apa ya, agak ribet banget kalau memang mau fokus dua-dua desa itu guys. Oke, okay. Nice untuk Relax. Sekarang kita ke yang ketiga ya. Oke okay, guys, yang selanjutnya bukan akun tapi klan guys. Namanya Phoenix. Kalau kalian mau cari hashtagnya hashtag 8VLLRGVG. Oke okay, apa yang unik dari sini? Ya ke close lagi dong. Oke, apa yang unik di sini? Kita coba view leadernya. Mana leadernya? Leader, where are you? Oke, leader Hide. Leadernya, istilahnya, oke, Town Hall 5. Yang uniknya bukan salah. Di warlocknya, guys.
Coba kalian lihat. Warlocknya mereka menang terus dengan persentasenya lawan 0% tanpa serang, guys. Ya, ada sih sekali, coba kalian lihat warlocknya. Menang-menang terus, terus dilawan memang nggak nyerang sama sekali. Ada satu kali mereka kalah. Tapi yang sisanya 0%. Oh, tapi kalau ini kayaknya gue punya teorinya, guys. Jadi mereka cuma satu kali kalah warlock mereka. Kalau teori gue, coba kalau kalian lihat nama klan yang mereka lawan yang nggak serang sama sekali itu namanya cuma acak-acak, guys. MKHGN, VDD Jin, coba lihat. Nah, setelah kalau mereka berhadapan dengan lawan yang mereka kalah itu namanya kayak bagus, guys. Nah, kalau kesimpulan saya sih, mereka buat komposisi, mereka buat kayak ID baru dengan komposisi pasukan yang sama, guys. Jadi mereka ada dua klan yang mereka searching bersama-sama, terus ketemu. Ya, jadi mereka lawan, terus ketemu kan, langsung lawan. Tapi mereka nggak attack yang sebelah gitu. Jadi dua klan ini mereka punya semua, guys. Jadi tinggal diganti-ganti nama kan, bisa kan ganti nama klan. Coba kalian lihat TGH, VK, Dex, Rem, Deck, Room. Terus mereka ganti nama sama ganti bendera. Teori gua sih gitu sih. Soalnya ini nama klannya aneh-aneh gitu. Coba kalian lihat. Dan ini bisa kalian pakai juga sih strategi. Kalian buat dua klan, misalnya 10 dan 10 dengan komposisi yang sama, guys. Komposisi pasukan yang sama. Terus kalian share bersamaan, itu bakalan ketemu, guys. Ya, jadi kayak gini. Ini niat banget, guys. Dan masih aktif, guys. 22 jam yang lalu. Masih aktif. Mereka mau memenangi war dengan cara seperti ini, guys. Mau juga dibilang klan unik dengan cara seperti ini. Nah, kebetulan aja, untuk yang mereka kalah ini, mereka kayak nggak sangka aja kalau ketemu lawan, guys. Gitu. Oke, unik juga klannya. Untuk klannya nomor 3 ini. Apa ya? Niat gitu, niat banget, guys. Tapi cara mereka patut ditiru juga sih buat kalian yang pengen menang war win streak gitu. Kalian kan belum pernah kan war win streak 50. Kalau ada domatic sudah sombong. Oke, lanjut ke yang nomor 4. Oke, guys, yang selanjutnya The Blue 217_2. Hashtagnya hashtag CYGLYQ9R. Oke, kita visit apa uniknya. Oh iya, guys, uniknya dia membuat kayak pet apa? Kayak jalan untuk Barbar King-nya, guys. Coba kalian lihat. Ini kurang kerjaan sih, tapi unik juga, guys. Dia kayak dapat memprediksi, atau kalau dia nggak memprediksi, dia mengamati, guys, Barbar King-nya lewat-lewat di situ, guys. Coba kalian lihat pet-nya. Ini antara kurang kerjaan atau kreatif atau memang unik, guys. Coba kalian lihat. Barbar King-nya mengikuti pet yang dia buat. Atau dia yang mengikuti pet dari Barbar King, guys. Coba kalian lihat. Kurang kerjaan banget. Dan ini dia ada, coba kalian lihat. Itu kan? Lewat lagi situ. Iya. Ini kalau di speed gitu, kalau kasih speed bagus nih. Emang Barbar King ini mengikuti pet ini atau memang dia yang mengikuti pet ya? Gua bingung juga, guys. Kayaknya ini termasuk unik sih menurut gua. Atau kurang kerjaan ya, mirip-mirip lah, guys. Oke, lanjut ke nomor 5. Oke, yang kelima atau yang terakhir, namanya Oksigen. Hashtagnya 2GYQYR9JP di klan R Little Hideout. Oke, kita visit. Uniknya, guys, dia baru TH3 tapi udah level 200. What the hell? Dia banyak di donate pasti. Mana donasinya? Nah, donasinya 969.945 pasukan. Wow, hampir 1 juta, guys, friend init-nya. Cuman town hall 3. Ini niat banget, guys. Maksudnya ini kemungkinannya ID dia sendiri. Terus dia request dan dia beri sendiri. Jadi dia ID kemungkinan ID-nya sendiri. Terus semuanya ID dia request, terus dia isi sendiri. Dia request lagi, dia isi sendiri. Ini niat banget sih. Tapi kayaknya ini dia udah nggak aktif ya. Kayaknya udah nggak aktif, udah menyerah mungkin dia, guys. Tapi udah niat sih. Niat banget lah orang ini. Emang untuk masuk di forum Clash of Clans harus niat gini ya. Harus buat aneh agar niat, terus orang screenshot dan orang masukkan di video YouTube atau di forum, guys. Oke,
capek guys, udah lama gue nggak membahas hal-hal seperti ini guys. Kalau kalian mempunyai hal-hal yang aneh juga, klan atau akun yang aneh, entah itu bugs atau memang unik atau memang aneh, kalian komen guys ya, biar saya bisa ada konten lagi dan bisa membuat video tentang COC lagi guys. Oke, okay. By the way, gue baru level 172 dan tadi udah 200 guys, padahal udah lama sekali mainnya, kampret banget. Bentar, donasi gue berapa sih? Oke, okay, friend in need gue aja baru 223.989 guys, yang tadi udah mau 1 juta, hebat banget. Oke guys, kira-kira itu loh tuh gameplaynya apa sih untuk video kali ini. Jika kalian suka, silakan like, komen di bawah kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.